Berikut merupakan langkah-langkah untuk menyiapkan nasi lemak. Bahan-bahannya adalah seekor ayam yang telah dipotong, beberapa biji bawang merah dan bawang putih, sebiji halia, sepaket beras, satu tin santan, sepaket cili kering dari Malaysia, sedikit serbuk kunyit, sebiji timun yang telah dipotong, sepaket asam jawa, akhir sekali garam serta gula. Langkah pertama adalah menyediakan ayam goreng. Pertama, letakkan serbuk kunyit pada ayam tersebut. Seterusnya, letakkan sedikit garam. Kemudian, gaulkan ayam sehingga rata. Seterusnya, panaskan minyak di atas kuali. Setelah itu, masukkan ayam ke dalam minyak yang telah panas tadi. Sila berhati-hati dengan percikan minyak yang panas. Sekarang kita ke proses penyediaan nasi. Masukkan secawan santan, disusuli dengan air kosong. Kemudian masukkan bawang yang telah dihiris. Biarkan sehingga masak. Sekarang kita pergi kepada proses penyediaan sambal. Rendam cili kering dengan air panas. Masukkan bawang besar yang telah dipotong kecil ke dalam mesin pengisar. Juga sedikit halia, sedikit bawang putih, sedikit air, dan akhir sekali cili kering yang telah direndam tadi. Kemudian kisarkan bahan tersebut sehingga lumat. Sementara itu, panaskan minyak di atas kuali. Selepas itu, masukkan bahan tadi ke atas minyak yang panas. Jangan lupa sedikit garam, sedikit gula dan air perahan asam jawa sesedap rasa. Biarkan sebentar sehingga pecah minyak. Setelah itu, masukkan sedikit ikan bilis yang telah digoreng. Kemudian bawang yang telah dihiris. Akhir sekali, hiasilah nasi lemak anda sesuka rasa. Kini nasi lemak anda sudah siap. Sedap dimakan bersama yang tersayang. Selamat mencuba.